kita. Ya sih, tapi yaudah kalau nggak, saya yang mendingan makan dulu sekarang. Nanti kalau misalnya sahur, ya disiapin aja juga ada makanan apa. Emang ibu maunya apa biar disiapin nanti? Yaudah apa kayak gampang, tapi saya takut nggak bangun, mendingan sekarang saya makan dulu deh. Ibu makan dulu sekarang, ibu mau makan apa sekarang? Mie hijau lemon, ibu. Early sahur ya, Bu. Ya, Bu, tapi ngomong-ngomong yakin mau makan mie? Kan mie-nya mie lemon, ibu. Ya, soalnya kalau mie hijau lemon, ibu itu. Warna hijaunya dibuat dengan saripati sayuran. Gak dipang kelet, minyak tuh dipanggang. Gak digoreng ya, itu dipanggang minyak. Jadi air rebusannya tuh jernih. Tolong bikin deh cuma. Oke, kalau gitu siap, lalu bikin dulu ya Bu ya. Air rebusannya itu tuh jernih. Ya makanya kalau buat keluarga semuanya tuh jadi mantap lah kalau misalnya makannya mie hijau lemon ilo. Nih Bu, ini yang buat ibu yang rasa rendang. Kalau Mbak Lala yang original bos. Nih Bu, kalau ibu tadi lah masakin yang rendang. Iya, rendang Lala yang original. Banyak nih yang nanya ini yang rendang, ini udah ada yang rasa rendang. Oh bener berarti Bu ya, mie hijau lemon ilo tuh bisa dimakan kapan aja ya Bu ya? Emang iya. Cuman suka nih Bapak. Wanginya Bu, ini enak banget. Tapi Bu, kalau yang rendang tuh beda ya Bu ya, sama yang original ya Bu ya? Kalau mie lemon ilo tuh juaranya mie hijau. Ya lemon ilo. Selamat bermain. Tanda cinta dari Ibu Yanti Erlangga. Ah bilang makasih Bu Yanti. Makasih Bu Yanti. Makasih Bu Yanti. Udah banget. Gede banget ini Allah. Satu, buka teman-teman. Ibu, buka ada balonnya di atas. Ada apa ya, Sek? Ada balonnya di atas. Satu, udah balonnya ini. Dua, tiga. Ya. Yeah. Yeah. Terima kasih. Mau coba. Oh, enggak. Terima kasih Bu Yanti Erlangga. Terima kasih Bu Yanti sayang. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti. I love you. Bayar ya yang mau main ya sama Lala. Mainan buat A. Ini benar-benar definisi ruang serbaguna.
Jadi di sini bisa untuk pemotretan, meeting, taman bermain. Jadi nanti tinggal di depan Lala bayar aja. Sejam 5.000. Katanya 100 watt ini doang. 150. 150. Sedikit. Gede itu, gede. Itu gitu. Tambah ini. Tiga rumah, Bu, buat tiga rumah. Ini mana? Ini dong. 2 meter gini. Ke sininya 2 meter. Panjang ke sananya 1 meter. Ke atasnya 2,5 meter. Ke depannya 2,5 meter. Ini 2 meter, ini 1 meter. Mana harus bongkar berarti kalau mau dipindah. Apa gini di sini pojokan sini. Iya, itu. Anak ke sini, Bu. Apa mau? Beri kantor kata. Main sama anaknya. Sini kali. Ngadep sini, Bu, dia. Ke sini. Ngadep sini kan? Iya. Ini yang menurut aku juga. Berarti ininya kita taruh depan sini kali ya. Si sofanya. Iya, pinggirin dulu nanti ya, lihat nanti lah ya. Mau di sini. Ya, tapi enggak atasnya tingginya cukup enggak ya? Coba diukur aja. Mas, Mas. Kalau di sini cukup enggak tingginya? Jadi kita dari sini posisinya. Ini ya di sana di pojok. Pojok sini enggak apa-apa kan? Enggak kena air, Bu. Ya, pojokin sini dulu ya kursinya. Andri, Andri. Bang ya, kali-kali aja nanti saya bisa beli bang buat saya mainan di kampung. Kamu bisa disuap lah kalau kamu mau. Iya loh, tapi modalnya gede loh, mehong nih kayaknya. Berapa bang ini bang harganya bang? Sih. Nanti saya mau minta modalin sama bos saya bang, berapa bang? Saya mau buat kampung. Kita main. Oke enggak? Kalau AA kalah, kopernya kita bawa pulang. Ah. Erwin bawa pulang. Kalau Rani menang, minta apa coba? Dan minta apa ya? Bahaya nih. Bahaya nih. Bahaya nih. Minta apa ya? Bahaya nih. Piano, basket. Piano nih, harus piano. Jangan lawan kita. Satu. Boleh. Satu. Kalau Om Bayang kalah harus. Mau apa coba? Asal. Pinas puter. Apa? Puter. Jadi. Puter. Jadi. Puter tuh yang mana? Itu pak. Oh jadi kalau ini. Jadi motor, motor listrik. Bukan bukan yang itu. Jadi. Tapi bukan yang itu Pak Baim. Yang satu. Ada satu. Dia mau ada dua. Tapi kalau AA kalah, covernya kita mau pulang. Mau pulang. Air wheel. Koper yang itu kan? Erwin ya. Erwin apa itu? Iya dikasih omaan. Baru gue beli topet yang tadi, ngapain gue beli kok gitu? Aku mau beli yang baru ya kalau yang kalah. Aja. Gigi yang jago ya. Tuh lihat piano main basket. Berapa nilainya? Mau main. Mau oh, nih boleh. Selamat bermain Lavatar katanya. Hah, bro, kok enggak mau, bro? Mau nyeting dulu kata. Oh, mau nyeting dulu saya. Oh, belum disetting sama Masnya. Jadi namanya buat Mbak Im Wong. Oke, lagi sate lagi. Sampai. Enggak, jadi mama sekarang pakai putih ya sayang sama ini ya. Emang apa kan lucunya kayak apa? Nih mau lihat cara mata bayi di sini lo lihat deh. Datang nggak? Datang nggak? Sekarang di rumah piano.
bayinya gitu. Iya, raut-rautnya sama ya. Nih, tapi beda banget tuh tuh bayinya tuh lihat sekarang. Iya. Beda kan tapi sama bayinya pokoknya. Nih, bobo enggak pernah bobo apa sih rata-rata gitu. Beda sama bayinya. Habis gue. Oh, iya, ini mah keren banget nih. Kalau sambil jalan gitu. Begini. Kok tawa lagi dia? Pakai gue marah. Tawa dia. Bedanya sama Kenzo, Kenzo kalau digituin marah. Nangis. Jangan, masih lemek. Tapi ya buat nanas ya. Bumbunya ya? Bumbunya ya? Jangan sayang. Wah, kasus nih. Jangan sayang, jangan. Masih lu ya? Ya. Waduh. Bertak abal-abal ya, Pak. Tidak bangun. Sini. CS bangun ke S. Mama gigi ya? Sama mama gigi ya? Ya, kaget. Gila, bisa ngopeng kan nih berdua nih. Wah, ini mah friend ya. Friend nih. Ah, mah. Ah, dia mau main dulu ke rumah Kenzo nih. Gitu. Kan sekarang emang kelihatannya beda jauh, tapi kan nanti kalau dia mereka seumuran, udah mainnya udah seumuran. Dua jam sama Rafia juga di jauh. Tapi ini kita anak ini loh, jadi kita yang menggabungkan kita di sini nih. Tiduran bareng, apa bareng. Bisa ya, kalau bisa bareng ya, kedua ini ya. Itu sering dulu. Lucu banget ini. Bersih banget. Beda 2 bulan, saya. Beda sebulan ini berjalan. Sebulan setengah. Tahu gak bahasanya Raffi? Pas baru tahu. Ini gini dong. Aduh. Kayak kejanjian. Kejanjian lah. Kok lo gak bilang? Zut, itu juga. Hape juga. Kita bikin bareng ya, bikin bareng. Iya, kita bikin bareng ya, bareng ya. Kalau mau, kalau mau suka bener waktu itu. Masya gimana nih? Beda sih. Ya masa dia udah melahirkan waktu itu. Iya. Ada timing nggak mau makan ya? Enggak. Oh ada bener ya? Gue stress pas dia nggak ada di Dubai. Stress gue nggak mau makan. Eh kenapa nih nggak mau makan? Gue bilang. Kenapa nih? Emang gitu katanya. Ini susu baru. Waduh, makan susah banget. Vitamin, bosan. Ini lagi dimintain vitamin. Iya, dia nggak suka. Dia tahu orang dikasih obat, dia bilang, obat ya, obat. Nggak mau dia, udah pinter ngerasain. Marki, coba. Ini udah di setting nih katanya. Jadi kalau mulai Go!
anak-anak. Aura, berani. Di rumah kalau di mana punya kita punya kantor. Kopernya baru 6 angka saudara-saudara. Di 8. Woi, jago dia. Woi. Lumayan nih. Enggak masuk lagi. Dan dia masuk ke saudara. Santai-santai saudara-saudara. Tampaknya koper di bawah. 10 juta buat saya. Koper. Dan masih 24. 27 angka saudara-saudara dan waktu habis. Sudah habis. Turun-turun saatnya tidur. Ayo. Besok sekolah. Sekarang ayo, tidur, tidur semua. Tidur yuk. Tidur besok sekolah ayo. Ini gimana Erwin? Aku pakai sarung tangan ya. Ayo coba. Kamu bilang, ya? Bilang Arab yang itu. Enggak. Aduh, jadi bawa pulang koper. Sampai ketemu. Malala juga tuh. Dadah Malala, makasih udah temenin. Dadah. Ubar-ubar. Main lagi ya. Makasih ya motornya.